Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam serta untuk kita semua. Kali ini saya Diki Putra Lisindra dari INC Indonesia Mencakup Klub Region Ngawi akan membagikan trik atau cara bermain nuncaku untuk seorang pemula. Perlu diketahui, nuncaku atau dual stick atau masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan ruyung adalah sebuah senjata tradisional yang dikembangkan di Jepang. Semulanya alat ini adalah sebuah alat panen padi, alat memotong biji. Namun seiring perkembangan waktu, alat ini digunakan sebagai senjata guna kebutuhan bela diri dari para musuh. Ya, langsung saja saya akan bagikan trik cara bermain nuncaku. Yang pertama adalah gerakan figur 8. Gerakan ini sangatlah mudah. Berputar membentuk angka 8. Dimulai dari gerakan ke bawah, kemudian ke atas, hingga membentuk gerakan menyerupai angka 8. Bisa dilihat seperti pada video gerakannya, bisa diamati. Gerakan ini adalah gerakan dasar dalam bermain nunchaku atau ruyung. Yang kedua adalah gerakan bouncing 3 arah. Memantulkan nunchaku ke arah pinggang kiri, kemudian pinggang kanan. Setelah itu memantulkan ke atas pada bagian pergelangan bahu. Berikutnya yang keempat adalah gerakan backhand atau bisa disebut juga dengan gerakan Bruce Lee. Karena dalam film Bruce Lee selalu melakukan gaya bertarung yang seperti ini. Dan gerakan yang terakhir dasar bermain nunchaku adalah gerakan hurricane. Gerakan hurricane sendiri adalah gerakan freestyle atau gaya bebas dalam nunchaku. Bisa dilihat caranya seperti di video. Kami perlambat videonya supaya pemirsa dapat mengikuti gerakan tersebut. Itulah beberapa trik dasar bermain caku dari saya. Bila selebihnya ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua bilah.